Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Rio Fulana. Kali ini akan dibacakan biografi Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Biografi ini diambil dari embun from banjarmasin.wordpress.com yang dikutipnya dari tasawuf.blog.com. Semoga hikmah mengalir dari uraian yang akan dibacakan, dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut uraiannya. Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, wafat 1309 Masehi, hidup di Mesir di masa kekuasaan dinasti Mamluk. Ia lahir di kota Alexandria, Iskandariah, lalu pindah ke Kairo. Di kota inilah ia menghabiskan hidupnya dengan mengajar fikih mazhab Imam Maliki di berbagai lembaga intelektual, antara lain Masjid Al-Azhar. Di waktu yang sama dia juga dikenal luas di bidang tasawuf sebagai seorang master, syekh besar ketiga di lingkungan tarekat Sufi Syaziliyah ini. Ibnu Athaillah tergolong ulama yang produktif. Tak kurang dari 20 karya yang pernah dihasilkannya. Meliputi bidang tasawuf, tafsir, akidah, hadis, nahwu, dan usul fiqh. Dari beberapa karyanya itu yang paling terkenal adalah Kitab Al-Hikam. Buku ini disebut-sebut sebagai magnum opusnya. Kitab itu sudah beberapa kali disyarah, antara lain oleh Muhammad bin Ibrahim Ibnu Ibad Ar-Rundi, Syekh Ahmad Zaruk, dan Ahmad Ibnu Ajiba. Beberapa kitab lainnya yang ditulis adalah Al-Tanwir fi Iskat Al-Tadbir, Unwan At-Taufiq fi Dab Al-Tariq, Miftah Al-Falah, dan Al-Kaul Al-Mujarad fil Al-Isam Al-Mufrad. Yang terakhir ini merupakan tanggapan terhadap Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengenai persoalan Tauhid. Kedua ulama besar itu memang hidup dalam satu zaman, dan kabarnya beberapa kali terlibat dalam dialog yang berkualitas tinggi dan sangat santun. Ibnu Taimiyah adalah sosok ulama yang tidak menyukai praktek sufisme. Sementara Ibnu Athaillah dan para pengikutnya melihat tidak semua jalan sufisme itu salah. Karena mereka juga ketat dalam urusan syariat. Ibnu Athaillah dikenal sebagai sosok yang dikagumi dan bersih. Ia menjadi panutan bagi banyak orang yang meniti jalan menuju Tuhan. Menjadi teladan bagi orang-orang yang ikhlas, dan imam bagi para juru nasihat. Ia dikenal sebagai master atau syekh ketiga dalam lingkungan tarikat Syazili setelah yang pendirinya Abu Al-Hasan As-Syazili dan penerusnya Abu Al-Abbas Al-Mursi. Dan Ibnu Athaillah inilah yang pertama menghimpun ajaran-ajaran, pesan-pesan, doa dan biografi keduanya, sehingga khazanah tarikat Syaziliyah tetap terpelihara. Meski ia tokoh kunci di sebuah tarikat, bukan berarti aktivitas dan pengaruh intelektualismenya hanya terbatas di tarikat saja. Buku-buku Ibnu Athaillah dibaca luas oleh kaum muslimin dari berbagai kelompok, bersifat lintas mazhab dan tarikat, terutama Kitab Al-Hikam yang melegenda ini. Pengarang Kitab Al-Hikam yang cukup populer di negeri kita ini adalah Tajuddin, Abu Al-Fadl, Ahmad bin Muhammad bin Abdul Al-Karim bin Atta Al-Sakandari Al-Juzami Al-Maliki Al-Syazili. Ia berasal dari bangsa Arab. Nenek moyangnya berasal dari Juzam, yaitu salah satu kabilah Kahlan yang berujung pada Bani Ya'rib bin Qotan, bangsa Arab yang terkenal dengan Arab Al-A'ribah. Kota Iskandariah merupakan kota kelahiran Sufi besar ini. Suatu tempat di mana keluarganya tinggal dan kakeknya mengajar. Kendatipun namanya hingga kini demikian harum, namun kapan Sufi Agung ini dilahirkan tidak ada catatan yang tegas. Dengan menelisik jalan hidupnya, Dr. Taftazani bisa menengarai bahwa ia dilahirkan sekitar tahun 658 sampai 679 Hijriah. Ayahnya termasuk semasa dengan Syekh Abu Al-Hasan Al-Syadili, pendiri Tariqah Al-Syaziliyah, sebagaimana diceritakan Ibnu Atta dalam kitabnya, Latoiful Minan. Ayahku bercerita kepadaku, suatu ketika aku menghadap Syekh Abu Al-Hasan Al-Syazili, lalu aku mendengar beliau mengatakan, "Demi Allah, kalian telah menanyai aku tentang suatu masalah yang tidak aku ketahui jawabannya, lalu aku temukan jawabannya tertulis pada pena, tikan dinding." Keluarga Ibnu Atta adalah keluarga yang terdidik dalam lingkungan agama. Kakek dari jalur nasab ayahnya adalah seorang ulama fikih pada masanya.
Tajuddin remaja sudah belajar pada ulama tingkat tinggi di Iskandaria seperti Al-Faqih Nasiruddin Al-Mimbar Al-Juzami. Kota Iskandaria pada masa Ibnu Atta memang salah satu kota ilmu di semenanjung Mesir karena Iskandaria banyak dihiasi oleh banyak ulama dalam bidang fikih, hadis, usul, dan ilmu-ilmu bahasa Arab, tentu saja juga memuat banyak tokoh-tokoh tasawuf dan para aulia solihin. Oleh karena itu tidak mengherankan bila Ibnu Athaillah tumbuh sebagai seorang faqih, sebagaimana harapan dari kakeknya. Namun kefaqihannya terus berlanjut sampai pada tingkatan tasawuf. Hal mana membuat kakeknya secara terang-terangan tidak menyukainya. Ibnu Atta menceritakan dalam kitabnya, Lataiful Minan, bahwa kakeknya adalah seorang yang tidak setuju dengan tasawuf, tapi mereka sabar akan serangan dari kakeknya. Disinilah guru Ibnu Atta, yaitu Abul Abbas Al-Mursyi mengatakan, kalau anak dari seorang alim fikih Iskandariah, Ibnu Athaillah, datang ke sini, tolong beritahu aku. Dan ketika aku datang, Al-Mursyi mengatakan, Malaikat Jibril telah datang kepada Nabi bersama dengan malaikat penjaga gunung ketika orang Quraisy tidak percaya pada Nabi. Malaikat penjaga gunung lalu menyalami Nabi dan mengatakan, Wahai Muhammad, kalau engkau mau, maka aku akan timpakan dua gunung pada mereka. Dengan bijak Nabi mengatakan, Tidak, aku mengharap agar kelak akan keluar orang-orang yang bertauhid dan tidak musyrik dari mereka. Begitu juga, kita harus sabar akan sikap kakek yang alim fikih, kakek Ibnu Athaillah, demi orang yang alim fikih ini. Pada akhirnya Ibnu Atta memang lebih terkenal sebagai seorang sufi besar. Namun menarik juga perjalanan hidupnya, dari didikan yang murni fikih sampai bisa memadukan fikih dan tasawuf. Oleh karena itu buku-buku biografi menyebutkan riwayat hidup Athaillah menjadi tiga masa. Masa pertama. Masa ini dimulai ketika ia tinggal di Iskandaria sebagai pencari ilmu agama seperti tafsir, hadis, fikih, usul, nahwu dan lain-lain dari para alim ulama di Iskandaria. Pada periode itu beliau terpengaruh pemikiran-pemikiran kakeknya yang mengingkari para ahli tasawuf karena kefanatikannya pada ilmu fikih. Dalam hal ini Ibnu Athaillah bercerita. Dulu aku adalah termasuk orang yang mengingkari Abu Al-Abbas Al-Mursyi, yaitu sebelum aku menjadi murid beliau. Pendapat saya waktu itu bahwa yang ada hanya ulama ahli zahir, tapi mereka ahli tasawuf mengklaim adanya hal-hal yang besar, sementara zahir syariat menentangnya. Masa kedua, masa ini merupakan masa paling penting dalam kehidupan sang guru pemburu kejernihan hati ini. Masa ini dimulai semenjak ia bertemu dengan gurunya, Abu Al-Abbas Al-Mursyi tahun 674 Hijriah, dan berakhir dengan kepindahannya ke Kairo. Dalam masa ini, sirnalah keingkarannya ulama tasawuf. Ketika bertemu dengan Al-Mursyi, ia jatuh kagum dan simpati. Akhirnya ia mengambil tarikah langsung dari gurunya ini. Ada cerita menarik mengapa ia beranjak memilih dunia tasawuf ini. Suatu ketika Ibnu Atta mengalami goncangan batin, jiwanya tertekan. Dia bertanya-tanya dalam hatinya. Apakah semestinya aku membenci tasawuf? Apakah suatu yang benar kalau aku tidak menyukai Abul Abbas Al-Mursyi? Setelah lama aku merenung mencerna, akhirnya aku beranikan diriku untuk mendekatnya, melihat siapa Al-Mursyi sesungguhnya, apa yang ia ajarkan sejatinya. Kalau memang ia orang baik dan benar maka semuanya akan kelihatan. Kalau tidak demikian halnya, biarlah ini menjadi jalan hidupku yang tidak bisa sejalan dengan tasawuf. Lalu aku datang ke majelisnya. Aku mendengar, menyimak ceramahnya dengan tekun tentang masalah-masalah syara. Tentang kewajiban, keutamaan dan sebagainya. Di sini jelas semua bahwa ternyata Al-Mursyi yang kelak menjadi guru sejatiku ini mengambil ilmu langsung dari Tuhan. Dan segala puji bagi Allah, dia telah menghilangkan rasa bimbang yang ada dalam hatiku. Maka demikianlah, ketika ia sudah mencicipi manisnya tasawuf, hatinya semakin tertambat untuk masuk ke dalam dan lebih dalam lagi. Sampai-sampai ia punya dugaan tidak akan bisa menjadi seorang sufi sejati kecuali dengan masuk ke dunia itu secara total, menghabiskan seluruh waktunya untuk sang guru dan meninggalkan aktivitas lain. Namun demikian ia tidak berani memutuskan keinginannya itu kecuali setelah mendapatkan izin dari sang guru Al-Mursyi. Dalam hal ini Ibnu Athaillah menceritakan, Aku menghadap guruku Al-Mursyi, dan dalam hatiku ada keinginan untuk meninggalkan ilmu zahir. Belum sempat aku mengutarakan apa yang terbersit dalam hatiku ini, tiba-tiba beliau mengatakan. Di kota Qaus aku mempunyai kawan namanya Ibnu Na'asi.
Dulu dia adalah pengajar di Kous dan sebagai wakil penguasa. Dia merasakan sedikit manisnya tarikah kita. Kemudian ia menghadapku dan berkata, "Tuanku, apakah sebaiknya aku meninggalkan tugasku sekarang ini dan berkhidmat saja pada Tuan?" Aku memandangnya sebentar kemudian aku katakan, "Tidak demikian itu tarikah kita. Tetaplah dengan kedudukan yang sudah ditentukan Allah padamu. Apa yang menjadi garis tanganmu akan sampai padamu juga." Setelah bercerita semacam itu yang sebetulnya adalah nasihat untuk diriku, beliau berkata, "Beginilah keadaan orang-orang Al-Siddiqin. Mereka sama sekali tidak keluar dari suatu kedudukan yang sudah ditentukan Allah sampai dia sendiri yang mengeluarkan mereka." Mendengar uraian panjang lebar semacam itu aku tersadar dan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Dan alhamdulillah Allah telah menghapus angan kebimbangan yang ada dalam hatiku. Sepertinya aku baru saja melepas pakaianku. Aku pun rela tenang dengan kedudukan yang diberikan oleh Allah. Masa ketiga. Masa ini dimulai semenjak kepindahan Ibnu Atta dari Iskandariah ke Kairo. Dan berakhir dengan kepindahannya ke Haribaan Yang Maha Kasih pada tahun 709 Hijriah. Masa ini adalah masa kematangan dan kesempurnaan Ibnu Athaillah dalam ilmu fikih dan ilmu tasawuf. Ia membedakan antara uzlah dan holwah. Uzlah menurutnya adalah pemutusan, hubungan, maknawi bukan hakiki, lahir dengan makhluk, yaitu dengan cara sisalik. Orang yang uzlah selalu mengontrol dirinya dan menjaganya dari perdaya dunia. Ketika seorang sufi sudah mantap dengan uzlahnya dan nyaman dengan kesendiriannya, ia memasuki tahapan halwah. Dan halwah dipahami dengan suatu cara menuju rahasia Tuhan. Halwah adalah perendahan diri di hadapan Allah dan pemutusan hubungan dengan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Ibnu Athaillah, ruangan yang bagus untuk berhalwah adalah yang tingginya, setinggi orang yang berhalwah tersebut. Panjangnya sepanjang ia sujud, luasnya seluas tempat duduknya. Ruangan itu tidak ada lubang untuk masuknya cahaya matahari, jauh dari keramaian, pintunya rapat, dan tidak ada dalam rumah yang banyak penghuninya. Ibnu Athaillah sepeninggal gurunya Abu al-Abbas al-Mursi tahun 686 Hijriah, menjadi penggantinya dalam mengembangkan tarikah Syaziliyah. Tugas ini ia emban di samping tugas mengajar di kota Iskandariah. Maka ketika pindah ke Kairo, ia bertugas mengajar dan ceramah di Masjid Al-Azhar. Ibnu Hajar berkata, Ibnu Athaillah berceramah di Azhar dengan tema yang menenangkan hati dan memadukan perkataan-perkataan orang kebanyakan dengan riwayat-riwayat dari Salafus Soleh, juga berbagai macam ilmu. Maka tidak heran kalau pengikutnya berjubel dan beliau menjadi simbol kebaikan. Hal senada diucapkan oleh Ibnu Tagri Baradi. Ibnu Athaillah adalah orang yang soleh, berbicara di atas kursi Azhar, dan dihadiri oleh hadirin yang banyak sekali. Ceramahnya sangat mengena dalam hati. Dia mempunyai pengetahuan yang dalam akan perkataan ahli hakikat dan orang-orang ahli tarikah. Termasuk tempat mengajar beliau adalah Madrasah Al-Mansuriyah di Hai Al-Sogoh. Beliau mempunyai banyak anak didik yang menjadi seorang ahli fikih dan tasawuf, seperti Imam Taqiyuddin Al-Subki, Ayah Tajuddin Al-Subki, pengarang kitab Tobako Al-Syafi'iyah Al-Kubro. Karya. Sebagai seorang sufi yang alim, Ibnu Atta meninggalkan banyak karangan sebanyak 22 kitab lebih. Mulai dari sastra, tasawuf, fikih, nahwu, mantik, falsafah sampai hitobah. Kitabnya yang paling masyhur sehingga telah menjadi terkenal di seluruh dunia Islam ialah kitabnya yang bernama Hikam, yang telah diberikan komentar oleh beberapa orang ulama di kemudian hari dan yang juga telah diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa asing lain, termasuklah bahasa Melayu dan bahasa Indonesia. Kitab ini dikenali juga dengan nama Al-Hikam Al-Athaillah. Untuk membedakannya dari kitab-kitab lain yang juga berjudul Hikam. Karoma Ibnu Athaillah. Al-Munawi dalam kitabnya Al-Kawakib Al-Duriyah mengatakan, Syekh Kamal Ibnu Humam ketika ziarah ke makam wali besar ini membaca surat Hud sampai pada ayat yang artinya, di antara mereka ada yang celaka dan bahagia. Tiba-tiba terdengar suara dari dalam liang kubur Ibnu Athaillah dengan keras. Wahai Kamal, tidak ada di antara kita yang celaka. Demi menyaksikan karoma agung seperti ini, Ibnu Humam berwasiat supaya dimakamkan dekat dengan Ibnu Athaillah ketika meninggal kelak. Di antara karoma pengarang kitab Al-Hikam adalah, suatu ketika salah satu murid beliau berangkat haji. Di sana si murid itu melihat Ibnu Athaillah sedang tawaf. Dia juga melihat sang guru ada di belakang makam Ibrahim, di Masa'a dan Arafah.
Ketika pulang, dia bertanya pada teman-temannya apakah sang guru pergi haji atau tidak. Si murid langsung terperanjat ketika mendengar teman-temannya menjawab tidak. Kurang puas dengan jawaban mereka, dia menghadap sang guru. Kemudian pembimbing spiritual ini bertanya, siapa saja yang kamu temui? Lalu si murid menjawab, tuanku, saya melihat tuanku di sana. Dengan tersenyum Al-Arif Billah ini menerangkan, orang besar itu bisa memenuhi dunia. Seandainya saja Wali Kutub dipanggil dari liang tanah, dia pasti menjawabnya. Pandangan tentang makam sufi. Dalam pandangan tasawuf secara umum, konsep makam dan hal adalah dua konsep yang sangat berhubungan dengan salik pejalan sufi. Makam adalah tahapan-tahapan tarikah yang harus dilalui oleh seorang salik yang membuahkan keadaan tertentu yang merasuk dalam diri salik. Semisal makam taubat. Seorang salik dikatakan telah mencapai makam ini ketika dia telah bermujahadah dengan penuh kesungguhan untuk menjauhi segala bentuk maksiat dan nafsu syahwati. Dengan demikian, makam adalah suatu keadaan tertentu yang ada pada diri salik yang didapatnya melalui proses usaha riyadah melatih hawa nafsu. Sedangkan yang dimaksud dengan hal, sebagaimana diungkapkan oleh Al-Qushairi, adalah suatu keadaan yang dianugerahkan kepada seorang salik tanpa melalui proses usaha riyadah. Namun, dalam konsep makam ini, Ibnu Athaillah memiliki pemikiran yang berbeda, dia memandang bahwa suatu makam dicapai bukan karena adanya usaha dari seorang salik, melainkan semata anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena jika makam dicapai karena usaha salik sendiri, sama halnya dengan menisbatkan bahwa salik memiliki kemampuan untuk mencapai suatu makam atas kehendak dan kemampuan dirinya sendiri. Pun jika demikian, maka hal ini bertentangan dengan konsep fana, iradah, yaitu bahwa manusia sama sekali tidak memiliki kehendak dan juga bertentangan dengan keimanan kita bahwa Allah yang menciptakan semua perbuatan manusia. Dengan demikian, bagi seorang salik untuk mencapai suatu makam, hendaknya salik menghilangkan segala kehendak dan angan-angannya, iskat al-iradah wa al-tadbir. Mengenai makam, Ibnu Athaillah membagi tingkatan makam sufi menjadi 9 tahapan. 1. Makam taubat. 2. Makam zuhud. 3. Makam sabar. 4. Makam syukur. 5. Makam hauf. 6. Makam raja. 7. Makam rida. 8. Makam tawakal. 9. Makam mahabbah. Makam taubat. Taubat adalah makam awal yang harus dilalui oleh seorang salik. Sebelum mencapai makam ini, seorang salik tidak akan bisa mencapai makam-makam lainnya. Karena sebuah tujuan akhir tidak akan dapat dicapai tanpa adanya langkah awal yang benar. Cara taubat sebagaimana pandangan Ibnu Athaillah adalah dengan bertafakur dan berholwat. Sedang tafakur itu sendiri adalah hendaknya seorang salik melakukan introspeksi terhadap semua perbuatannya di siang hari. Jika dia mendapati perbuatannya tersebut berupa ketaatan kepada Allah, maka hendaknya dia bersyukur kepadanya. Dan sebaliknya, jika dia mendapati amal perbuatannya berupa kemaksiatan, maka hendaknya dia segera beristighfar dan bertaubat kepadanya. Untuk mencapai makam taubat ini, seorang salik harus meyakini dan mempercayai bahwa irodah kehendak. Allah meliputi segala sesuatu yang ada, termasuk bentuk ketaatan salik, keadaan lupa kepadanya, dan nafsu syahwatnya, semua atas kehendaknya. Sedangkan hal yang dapat membangkitkan makam taubat ini adalah berbaik sangka, husnu azzon, kepadanya. Jika seorang salik terjerumus dalam sebuah perbuatan dosa, hendaknya ia tidak menganggap bahwa dosanya itu sangatlah besar sehingga menyebabkan dirinya merasa putus asa untuk bisa sampai kepadanya. Makam zuhud. Dalam pandangan Ibnu Athaillah, zuhud ada dua macam, zuhud akhir jali seperti zuhud dari perbuatan berlebih-lebihan dalam perkara halal, seperti makanan, pakaian, dan hal lain yang tergolong dalam perhiasan duniawi. Dan zuhud batin hafi seperti zuhud dari segala bentuk kepemimpinan, cinta penampilan zahir, dan juga berbagai hal maknawi yang terkait dengan keduniaan. Hal yang dapat membangkitkan makam zuhud adalah dengan merenung ta'amul. Jika seorang salik benar-benar merenungkan dunia ini, maka dia akan mendapati dunia hanya sebagai tempat bagi yang selain Allah, dia akan mendapatinya hanya berisikan kesedihan dan kekeruhan. Jikalau sudah demikian, maka salik akan zuhud terhadap dunia. Dia tidak akan terbuai dengan segala bentuk keindahan dunia yang menipu. Makam zuhud tidak dapat tercapai jika dalam hati salik masih terdapat rasa cinta kepada dunia dan rasa hasud kepada manusia yang diberi kenikmatan duniawi. Alangkah indahnya apa yang dikatakan oleh Ibnu Athaillah.
Cukuplah kebodohan bagimu jika engkau hasut kepada mereka yang diberi kenikmatan dunia. Namun, jika hatimu sibuk dengan memikirkan kenikmatan dunia yang diberikan kepada mereka, maka engkau lebih bodoh daripada mereka. Karena mereka hanya disibukkan dengan kenikmatan yang mereka dapatkan, sedangkan engkau disibukkan dengan apa yang tidak engkau dapatkan. Inti dari zuhud adalah keteguhan jiwa, yaitu tidak merasa bahagia dengan kenikmatan dunia yang didapat, dan tidak bersedih dan putus asa atas kenikmatan dunia yang tidak didapat. Seorang salik tidak dituntut menjadi orang yang fakir yang sama sekali tidak memiliki apa-apa. Karena ciri-ciri seorang zuhud ada dua, yaitu saat kenikmatan dunia tidak ada dan saat kenikmatan dunia itu ada. Ini dimaksudkan bahwa jika kenikmatan dunia itu didapat oleh salik, maka dia akan menghargainya dengan bersyukur dan memanfaatkan nikmat tersebut hanya karena Allah. Sebaliknya, jika nikmat sirna dari dirinya, maka dia merasa nyaman, tenang dan tidak sedih. Makam sabar. Ibnu Athaillah membagi sabar menjadi tiga macam: sabar terhadap perkara haram, sabar terhadap kewajiban, dan sabar terhadap segala perencanaan, angan-angan, dan usaha. Sabar terhadap perkara haram adalah sabar terhadap hak-hak manusia. Sedangkan sabar terhadap kewajiban adalah sabar terhadap kewajiban dan keharusan untuk menyembah kepada Allah. Segala sesuatu yang menjadi kewajiban ibadah kepada Allah akan melahirkan bentuk sabar. Yang ketiga yaitu sabar yang menuntut salik untuk meninggalkan segala bentuk angan-angan kepadanya. Sabar atas keharaman adalah sabar atas hak-hak kemanusiaan. Dan sabar atas kewajiban adalah sabar atas kewajiban ibadah. Dan semua hal yang termasuk dalam kewajiban ibadah kepada Allah mewajibkan pula atas salik untuk meniadakan segala angan-angannya bersama Allah. Sabar bukanlah suatu makam yang diperoleh melalui usaha salik sendiri. Namun, sabar adalah suatu anugerah yang diberikan Allah kepada salik dan orang-orang yang dipilihnya. Makam sabar itu dilandasi oleh keimanan yang sempurna terhadap kepastian dan ketentuan Allah, serta menanggalkan segala bentuk perencanaan, angan-angan, dan usaha. Makam syukur. Syukur dalam pandangan Ibnu Athaillah terbagi menjadi tiga macam. Pertama, syukur dengan lisan. Yaitu mengungkapkan secara lisan, menceritakan nikmat yang didapat. Kedua, syukur dengan anggota tubuh. Yaitu syukur yang diimplementasikan dalam bentuk ketaatan. Ketiga, syukur dengan hati. Yaitu dengan mengakui bahwa hanya Allah Sang Pemberi nikmat, segala bentuk kenikmatan yang diperoleh dari manusia semata-mata darinya. Sebagaimana diungkapkan oleh Ibnu Athaillah. Dalam syukur menurut Ibnu Athaillah terdapat tiga bagian, syukur lisan yaitu memberitakan kenikmatan pada orang lain, syukur badan adalah beramal dengan ketaatan kepada Allah, dan syukur hati adalah mengakui bahwa Allah semata Sang Pemberi nikmat. Dan segala bentuk kenikmatan dari seseorang adalah semata-mata dari Allah. Ibnu Athaillah juga menjelaskan bahwa bentuk syukur orang yang berilmu adalah dengan menjadikan ilmunya sebagai landasan untuk memberi petunjuk kepada manusia lainnya. Sedangkan bentuk syukur orang yang diberi kenikmatan kekayaan adalah dengan menyalurkan hartanya kepada mereka yang membutuhkan. Bentuk syukur orang yang diberi kenikmatan berupa jabatan dan kekuasaan adalah dengan memberikan perlindungan dan kesejahteraan terhadap orang-orang yang ada dalam kekuasaannya. Lebih lanjut Ibnu Athaillah memaparkan bahwa syukur juga terbagi menjadi dua bagian, syukur zahir dan syukur batin. Syukur zahir adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Sedangkan syukur batin adalah mengakui dan meyakini bahwa segala bentuk kenikmatan hanyalah dari Allah semata. Manfaat dari syukur adalah menjadikan anugerah kenikmatan yang didapat menjadi langgeng, dan semakin bertambah. Ibnu Athaillah memaparkan bahwa jika seorang salik tidak mensyukuri nikmat yang didapat, maka bersiap-siaplah untuk menerima sirnanya kenikmatan tersebut. Dan jika dia mensyukurinya, maka rasa syukurnya akan menjadi pengikat kenikmatan tersebut. Allah berfirman, "Jika kalian bersyukur atas nikmat-Ku, niscaya akan Kutambah kenikmatan itu." Jika seorang salik tidak mengetahui sebuah nikmat yang diberikan Allah kepadanya, maka dia akan mengetahuinya ketika nikmat tersebut telah hilang. Hal inilah yang telah diperingatkan oleh Ibnu Athaillah. Lebih lanjut Ibnu Athaillah menambahkan hendaknya seorang salik selalu bersyukur kepada Allah, sehingga ketika Allah memberinya suatu kenikmatan, maka dia tidak terlena dengan kenikmatan tersebut dan menjadikannya lupa kepada Sang Pemberi nikmat. Meskipun pada dasarnya semua kenikmatan pada hakikatnya adalah dari Allah, syukur kepada makhluk juga menjadi kewajiban seorang salik.
Dia harus bersyukur terhadap apa yang telah diberikan orang lain kepadanya, karena hal ini adalah suatu tuntutan syariat, seraya mengakui dan meyakini dalam hati bahwa segala bentuk kenikmatan tersebut adalah dari Allah. Pengejawantahan tahan syukur tetap harus dilandasi dengan menanggalkan segala bentuk angan-angan dan keinginan. Akal adalah kenikmatan paling agung yang diberikan Allah kepada manusia. Karena akal inilah manusia menjadi berbeda dari sekalian makhluk. Namun, dengan kelebihan akal ini pula manusia memiliki potensi untuk bermaksiat kepada Allah. Dengan akal ini manusia dapat berpikir, berangan-angan, dan berkehendak. Sehingga manusia memiliki potensi untuk mengangan-angankan dan menginginkan suatu bentuk kenikmatan yang akan diberikan oleh Allah. Hal inilah yang harus ditiadakan dalam pengejawantahan tahan syukur. Makam Khauf. Seorang salik dapat mencapai derajat makam khauf apabila dia merasa takut atas sirnanya hal dan makamnya, karena dia tahu bahwa Allah memiliki kepastian hukum dan kehendak yang tidak dapat dicegah. Ketika Allah berkehendak untuk mencabut suatu makam dan hal yang ada pada diri salik, seketika itu juga Allah akan mencabutnya. Bukti dari makna ini mengharuskan makam khauf bagi seorang hamba terwujud, ketika dia memiliki ucapan yang baik dan perilaku yang terpuji maka dia tak akan terputus makam khauf ini, serta dia tidak terperdaya dengan urusan duniawi, karena hukum kepastian dan kehendak Allah terwujud. Khauf seorang salik bukanlah sekedar rasa takut semata. Khauf pasti diiringi dengan raja, harapan, kepada Allah, karena khauf adalah pembangkit dari raja. Makam khauf adalah makam yang membangkitkan makam raja. Raja tidak akan ada jika khauf tidak ada. Ibnu Athaillah menyatakan bahwa jika salik ingin agar dibuka baginya pintu raja, maka hendaknya dia melihat apa yang diberikan Allah kepadanya berupa anugerah makam, hal dan berbagai kenikmatan yang dia terima. Jika dia ingin agar terbuka baginya pintu khauf, maka hendaknya dia melihat apa yang dia berikan kepadanya berupa peribadatan dan ketaatan penuh padanya. Sebagaimana diutarakan oleh Ibnu Athaillah, jika engkau ingin agar Allah membukakan bagimu pintu raja, maka lihatlah segala sesuatu yang diberikan Allah kepadamu. Dan jika engkau ingin agar Allah membukakan bagimu pintu khauf, maka lihatlah apa yang telah kau berikan kepadanya. Raja bukan semata-mata berharap, raja harus disertai dengan perbuatan. Jika raja hanya berupa harapan tanpa perbuatan, maka tidak lain itu hanyalah sebuah angan atau impian belaka. Dengan demikian wajib bagi seorang salik untuk menyertakan rajanya dengan amal kepatuhan dan peribadatan yang dapat mendekatkan dirinya kepada Allah secara kontinu. Jika raja sudah ada dalam diri salik, maka raja ini akan semakin menguatkan khauf yang ada pada dirinya. Karena suatu harapan, pasti akan disertai dengan rasa takut akan sesuatu, sehingga dapat dinyatakan bahwa khauf akan melahirkan raja, dan raja akan menjadi penguat khauf. Makam Ridha dan Tawakal. Ridha dalam pandangan Ibnu Athaillah adalah penerimaan secara total terhadap ketentuan dan kepastian Allah. Hal ini didasarkan pada Quran Surah Al-Maidah ayat 119, Allah ridha terhadap mereka, dan mereka ridha kepada Allah, dan juga sabda Rasulullah. Orang yang merasakan manisnya iman adalah orang yang ridha kepada Allah. Makam ridha bukanlah makam yang diperoleh atas usaha salik sendiri. Akan tetapi ridha anugerah yang diberikan Allah. Jika makam ridha sudah ada dalam diri salik, maka sudah pasti makam tawakal juga akan terwujud. Oleh karena itu, ada hubungan yang erat antara makam ridha dan makam tawakal. Orang yang ridha terhadap ketentuan dan kepastian Allah, dia akan menjadikan Allah sebagai penuntun dalam segala urusannya, dia akan berpegang teguh kepadanya, dan yakin bahwa dia akan menentukan yang terbaik bagi dirinya. Makam tawakal akan membangkitkan kepercayaan yang sempurna bahwa segala sesuatu ada dalam kekuasaan Allah. Sebagaimana termaktub dalam Quran Surah Hud ayat 123, kepadanya lah segala urusan dikembalikan, maka sembahlah dia, dan bertawakallah kepadanya. Sebagaimana makam-makam lainnya, makam ridha dan tawakal tidak akan benar jika tanpa menanggalkan angan-angan. Ibnu Athaillah menyatakan bahwa angan-angan itu bertentangan dengan tawakal, karena barang siapa telah berpasrah kepada Allah, dia akan menjadikan Allah sebagai penuntunnya, dia akan berpegang teguh kepadanya atas segala urusannya, dan jika sudah demikian tiadalah bagi dirinya segala bentuk angan-angan. Perencanaan, tadbir, juga bertentangan dengan makam tawakal karena seorang yang bertawakal kepada Allah adalah orang yang menyerahkan kendali dirinya kepadanya, dan berpegang teguh kepadanya atas segala urusannya.
Barang siapa telah menetapi semua hal tersebut, maka tiada lagi perencanaan baginya, dan dia berpasrah terhadap perjalanan takdir. Peniadaan perencanaan, iskat tadbir, juga terkait dengan makam tawakal dan rida. Hal ini jelas, karena seorang yang rida maka cukup baginya perencanaan Allah atasnya. Maka bagaimana mungkin dia menjadi perencana bersama Allah, sedangkan dia telah rela dengan perencanaannya. Apakah engkau tidak tahu bahwa cahaya rida telah membasuh hati dengan curahan perencanaannya? Dengan demikian, orang yang rida terhadap Allah telah dianugerahkan baginya cahaya rida atas keputusannya, maka tiada lagi baginya perencanaan bersama Allah. Hikmah rida kepada qada dan qadar antara lain dapat menghilangkan keruwetan dan kesusahan. Musibah yang diperoleh seseorang, jika dihadapi, dengan pikiran yang lapang dan dengan bekerja yang sungguh-sungguh di sanalah seseorang akan mendapatkan jalan dan petunjuk yang lebih berguna, daripada dihadapi dengan meratapi kesusahan-kesusahan itu, yang tidak ada berkesudahan. Dasar rida akan qada dan qadar, ialah firman Allah dalam Al-Quran. Orang-orang yang mukmin, jika mereka mendapat sesuatu bencana, berkatalah mereka bahwasanya kami ini kepunyaan Allah dan kami semua pasti kembali lagi kepadanya. Jika seseorang ditimpa bencana, hendaklah dia rida, hatinya tidak boleh mendongkol. Rida dengan qada ialah menerima segala kejadian yang menimpa diri seseorang dengan rasa senang hati dan lapang dada. Meridai qada dan qadar karena ditimpa bencana atau menderita sesuatu sukai oleh agama. Tetapi sekali-kali tiada dibenarkan seseorang meridai kekufuran dan kemaksiatan. Rida dengan takdir Allah adalah suatu perangai yang terpuji dan mulia, serta membiasakan jiwa menyerahkan diri atas keputusan Allah, juga dapat mendapatkan hiburan yang sempurna dikala menderita segala bencana. Dialah obat yang sangat mujarab untuk menolak penyakit gelap mata hati. Dengan rida atas segala ketetapan Allah, hidup seseorang menjadi tenteram dan tidak gelisah. Seseorang wajib berkeyakinan bahwa bencana yang menimpa seseorang adakalanya juga merupakan cobaan bagi seorang hamba untuk lebih suka mengoreksi segala amal perbuatan pada masa-masa yang lampau agar seseorang dapat mengubah dan memperbaiki jejak langkah dan perbuatannya pada masa-masa yang akan datang. Menyerah kepada qadailah keputusan takdir. Allah termasuk tidak boleh mengandai-andaikan, misalnya andaikan tadinya dia tidak ikut rombongan ini, barangkali dia tidak termasuk korban kecelakaan ini, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala. Hai orang yang beriman, janganlah kamu seperti orang-orang kafir, yang berkata kepada saudara-saudara mereka tatkala mereka bepergian di bumi, atau sedang bertempur. Sekiranya bersama-sama kami, niscaya mereka tidak akan mati, dan tidak akan terbunuh. Yang demikian karena Allah hendak jadikan yang tersebut itu duka cita di hati-hati mereka, dan Allah menghidupkan dan mematikan, dan Allah Maha melihat akan apa yang engkau kerjakan. Makam Mahabbah. Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa makam Mahabbah adalah makam tertinggi dari sekian makam-makam dalam tarekat. Dia menggambarkan bahwa Mahabbah adalah tujuan utama dari semua makam. Namun, Ibnu Athaillah memiliki pandangan yang berbeda tentang konsep Mahabbah, bahwa dalam Mahabbah seorang salik harus menanggalkan segala angan-angannya. Dia berpendapat demikian karena alasan bahwa salik yang telah sampai pada Mahabbah cinta, bisa jadi dia masih mengharapkan balasan atas cintanya kepada yang dicintainya. Dari sini tampak bahwa rasa cinta salik didasarkan atas kehendak dirinya untuk mendapatkan balasan cinta sebagaimana cintanya. Karena pecinta sejati adalah orang yang rela mengorbankan segala yang ada pada dirinya demi yang dicintainya, dan tidak mengharapkan imbalan apapun dari yang dicintainya, yang dalam konteks ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Mahabbah, cinta, kepada Allah adalah tujuan luhur dari seluruh makam, titik puncak dari seluruh derajat. Tiada lagi makam setelah Mahabbah, karena Mahabbah adalah hasil dari seluruh makam, menjadi akibat dari seluruh makam, seperti rindu, senang, rida dan lain sebagainya. Dan tiadalah makam sebelum Mahabbah, kecuali hanya menjadi permulaan dari seluruh permulaan makam, seperti taubat, sabar, zuhud dan lain sebagainya. Wafat, tahun 709 Hijriyah adalah tahun kemalangan dunia fana ini. Karena tahun tersebut wali besar yang tetap abadi nama dan kebaikannya ini harus beralih ke alam barzah, lebih mendekat pada sang pencipta. Namun demikian Madrasah Al-Mansuriyah cukup beruntung karena disitulah jasad mulianya berpisah dengan sang nyawa. Ribuan pelayat dari Kairo dan sekitarnya mengiring kekasih Allah ini untuk dimakamkan di pemakaman Al-Qurrofah Al-Kubro.
Dialog Ibnu Athaillah dengan Ibnu Taimiyah. Siapa saja yang membangun keyakinannya semata-mata berdasarkan bukti-bukti yang tampak dan argumen deduktif, maka ia membangun keyakinan dengan dasar yang tak bisa diandalkan. Karena ia akan selalu dipengaruhi oleh sanggahan-sanggahan balik yang konstan. Keyakinan bukan berasal dari alasan logis melainkan tercurah dari lubuk hati. Ibnu Arabi, Abu Fadl Ibnu Athaillah Al-Sakandari, wafat 709, salah seorang imam sufi terkemuka yang juga dikenal sebagai seorang muhadis, mubaligh sekaligus ahli fikih maliki, adalah penulis karya-karya berikut Al-Hikam, Miftahul Falah, Al-Kasdul Al-Mujarad Fi Makrifat Al-Ism Al-Mufrad, Taj Al-Arus Al-Hawi Li Tadhib Al-Nufus, Unwan Al-Taufiq Fi Al-Adat Al-Tariq, sebuah biografi, Al-Lataif Fi Manakib Abi Al-Abbas Al-Mursiwa Sahihi Abi Al-Hasan, dan lain-lain. Beliau adalah murid Abu Al-Abbas Al-Mursi, wafat 686, dan generasi penerus kedua dari pendiri Tarekat Saziliyah, Imam Abu Al-Hasan Al-Sazili. Ibnu Athaillah adalah salah seorang yang membantah Ibnu Taimiyah atas serangannya yang berlebihan terhadap kaum sufi yang tidak sefaham dengannya. Ibnu Athaillah tak pernah menyebut Ibnu Taimiyah dalam setiap karyanya, namun jelaslah bahwa yang disinggungnya adalah Ibnu Taimiyah saat ia mengatakan dalam Lataif sebagai cendikiawan ilmu lahiriah. Halaman berikut ini merupakan terjemahan Inggris pertama atas dialog bersejarah antara kedua tokoh tersebut. Naskah dialog dari Usul Al-Wusul karya Muhammad Zaki Ibrahim Ibnu Katsir, Ibnu Al-Athir, dan penulis biografi serta kamus biografi, kami memperoleh naskah dialog bersejarah yang otentik. Naskah tersebut memberikan ilham tentang etika berdebat di antara kaum terpelajar. Di samping itu, ia juga merekam kontroversi antara pribadi yang berpengaruh dalam tasawuf, Syekh Ahmad Athaillah Al-Sakandari, dan tokoh yang tak kalah pentingnya dalam gerakan Salafi, Syekh Ahmad Ibn Abdi Al-Halim Ibn Taimiyah selama era Mamluk di Mesir yang berada di bawah pemerintahan Sultan Muhammad Ibnu Qolawun Al-Malik Al-Nasir. Kesaksian Ibnu Taimiyah kepada Ibnu Athaillah. Syekh Ibnu Taimiyah ditahan di Alexandria. Ketika Sultan memberikan ampunan, ia kembali ke Kairo. Menjelang malam, ia menuju Masjid Al-Ahzar untuk sholat maghrib yang diimami Syekh Ibnu Athaillah. Selepas salat, Ibnu Athaillah terkejut menemukan Ibnu Taimiyah sedang berdoa di belakangnya. Dengan senyuman, sang Syekh Sufi menyambut ramah kedatangan Ibnu Taimiyah di Kairo seraya berkata, "Assalamualaikum." Selanjutnya ia memulai pembicaraan dengan tamu cendikianya ini. Ibnu Athaillah berkata, "Biasanya saya sholat di Masjid Imam Hussein dan sholat Isya di sini. Tapi lihatlah bagaimana ketentuan Allah berlaku. Allah menakdirkan sayalah orang pertama yang harus menyambut Anda setelah kepulangan Anda ke Kairo. Ungkapkanlah kepadaku wahai faqih, apakah Anda menyalahkanku atas apa yang telah terjadi?" Ibnu Taimiyah berkata, "Aku tahu Anda tidak bermaksud buruk terhadapku, tapi perbedaan pandangan di antara kita tetap ada. Sejak hari ini, dalam kasus apapun, aku tidak mempersalahkan dan membebaskan dari kesalahan, siapapun yang berbuat buruk terhadapku." Ibnu Athaillah berkata, "Apa yang Anda ketahui tentang aku, Syekh Ibnu Taimiyah?" Ibn Taimiyah berkata, "Aku tahu Anda adalah seorang yang saleh, berpengetahuan luas, dan senantiasa berbicara benar dan tulus. Aku bersumpah tidak ada orang selain Anda, baik di Mesir maupun Syria yang lebih mencintai Allah ataupun mampu meniadakan diri di hadapan Allah atau lebih patuh atas perintahnya dan menjauhi larangannya. Tapi bagaimanapun juga, kita memiliki perbedaan pandangan. Apa yang Anda ketahui tentang saya? Apakah Anda atau saya sesat dengan menolak kebenaran, praktik meminta bantuan seseorang untuk memohon pertolongan Allah, istighosah?" Ibnu Athaillah berkata, "Tentu saja, rekanku, Anda tahu bahwa istighosah atau memohon pertolongan sama dengan tawasul atau mengambil wasilah, perantara, dan meminta syafaat, dan bahwa Rasulullah adalah seorang yang kita harapkan bantuannya karena beliaulah perantara kita dan yang syafaatnya kita harapkan." Ibnu Taimiyah berkata, "Mengenai hal ini, saya berpegang pada sunnah Rasul yang ditetapkan dalam syariat. Dalam hadis berbunyi sebagai berikut, 'Aku telah dianugerahkan kekuatan syafaat.' Dalam ayat Al-Quran juga disebutkan, 'Mudah-mudahan Allah akan menaikkan kamu, wahai Nabi, ke tempat yang terpuji,' Quran Surah Al-Isra 79. Yang dimaksud dengan tempat terpuji adalah syafaat.
Lebih jauh lagi, saat Ibunda Khalifah Ali wafat, Rasulullah berdoa pada Allah di kuburnya. Ya Allah yang Maha Hidup dan tak pernah mati, yang menghidupkan dan mematikan, ampuni dosa-dosa Ibunda saya Fatimah binti Asad, lapangkan kubur yang akan dimasukinya dengan syafaatku, utusanmu, dan para nabi sebelumku. Karena engkaulah yang Maha Pengasih dan Maha Pengampun. Inilah syafaat yang dimiliki Rasulullah. Sementara mencari pertolongan dari selain Allah, merupakan suatu bentuk kemusyrikan. Rasulullah sendiri melarang sepupunya, Abdullah bin Abbas, memohon pertolongan dari selain Allah. Ibnu Athaillah berkata, semoga Allah mengaruniakanmu keberhasilan, wahai faqih. Maksud dari saran Rasulullah kepada sepupunya Ibnu Abbas adalah agar ia mendekatkan diri kepada Allah tidak melalui kekerabatannya dengan Rasul, melainkan dengan ilmu pengetahuan. Sedangkan mengenai pemahaman Anda tentang istighosah sebagai mencari bantuan kepada selain Allah, yang termasuk perbuatan musyrik, saya ingin bertanya kepada Anda. Adakah Muslim yang beriman pada Allah dan Rasulnya, yang berpendapat ada selain Allah yang memiliki kekuasaan atas segala kejadian, dan mampu menjalankan apa yang telah ditetapkannya berkenaan dengan dirinya sendiri? Adakah mukmin sejati yang meyakini ada yang dapat memberikan pahala atas kebaikan dan menghukum atas perbuatan buruk, selain dari Allah? Di samping itu, seharusnya kita sadar bahwa ada berbagai ekspresi yang tak bisa dimaknai sebatas harfiah belaka. Ini bukan saja dikhawatirkan akan membawa kepada kemusyrikan, tapi juga untuk mencegah sarana kemusyrikan. Sebab, siapapun yang meminta pertolongan Rasul berarti mengharapkan anugerah syafaat yang dimilikinya dari Allah, sebagaimana jika Anda mengatakan, makanan ini memuaskan seleraku. Apakah dengan demikian makanan itu sendiri yang memuaskan selera Anda? Ataukah disebabkan Allah yang memberikan kepuasan melalui makanan? Sedangkan pernyataan Anda bahwa Allah melarang Muslim untuk mendatangi seseorang selain dirinya, guna mendapat pertolongan. Pernahkah Anda melihat seorang Muslim memohon pertolongan kepada selain Allah? Ayat Al-Quran yang Anda rujuk, berkenaan dengan kaum musyrikin dan mereka yang memohon pada dewa dan berpaling dari Allah. Sedangkan satu-satunya jalan bagi kaum muslim yang meminta pertolongan Rasul adalah dalam rangka bertawasul atau mengambil perantara atas keutamaan hak Rasul yang diterimanya dari Allah, bihaqi inda Allah, dan tasafu atau memohon bantuan dengan syafaat yang telah Allah anugerahkan kepada Rasulnya. Sementara itu, jika Anda berpendapat bahwa istighosah atau memohon pertolongan itu dilarang syariat karena mengarah pada kemusyrikan, maka kita seharusnya mengharamkan anggur karena dapat dijadikan minuman keras, dan mengebiri laki-laki yang tidak menikah untuk mencegah zina. Kedua, Syekh tertawa atas komentar terakhir ini. Lalu Ibnu Athaillah melanjutkan. Saya kenal betul dengan segala inklusivitas dan gambaran mengenai sekolah fikih yang didirikan oleh Syekh Anda, Imam Ahmad, dan saya tahu betapa luasnya teori fikih serta mendalamnya prinsip-prinsip agar terhindar dari godaan syaitan yang Anda miliki, sebagaimana juga tanggung jawab moral yang Anda pikul selaku seorang ahli fikih. Namun saya juga menyadari bahwa Anda dituntut menelisik di balik kata-kata untuk menemukan makna yang seringkali terselubung di balik kondisi harfiahnya. Bagi Sufi, makna laksana ruh, sementara kata-kata adalah jasadnya. Anda harus menembus ke dalam jasad fisik ini untuk meraih hakikat yang mendalam. Kini Anda telah memperoleh dasar bagi pernyataan Anda terhadap karya Ibnu Arabi, Fusuhul Hikam. Naskah tersebut telah dikotori oleh musuhnya bukan saja dengan kata-kata yang tak pernah diucapkannya, juga pernyataan-pernyataan yang tidak dimaksudkannya, memberikan contoh tokoh Islam. Ketika Syekh Al-Islam Al-Izz Ibnu Abdus Salam memahami apa yang sebenarnya diucapkan dan dianalisa oleh Ibnu Arabi, menangkap dan mengerti makna sebenarnya di balik ungkapan simbolisnya, ia segera memohon ampun kepada Allah atas pendapatnya sebelumnya, dan menokohkan Muhyiddin Ibnu Arabi sebagai Imam Islam. Sedangkan mengenai pernyataan Al-Syazili yang memojokkan Ibnu Arabi, perlu Anda ketahui, ucapan tersebut tidak keluar dari mulutnya, melainkan dari salah seorang murid Syaziliyah. Lebih jauh lagi, pernyataan itu dikeluarkan saat para murid membicarakan sebagian pengikut Syaziliyah. Dengan demikian, pernyataan itu diambil dalam konteks yang tak pernah dimaksudkan oleh sang pembicaranya sendiri. Apa pendapat Anda mengenai Khalifah Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Ibnu Taimiyah berkata, dalam salah satu hadisnya, Rasul bersabda, "Saya adalah kota ilmu dan Ali lah pintunya." Sayyidina Ali adalah merupakan seorang mujahid yang tak pernah keluar dari pertempuran kecuali dengan membawa kemenangan.
Siapa lagi ulama atau fuqaha sesudahnya yang mampu berjuang demi Allah menggunakan lidah, pena dan pedang sekaligus? Dialah sahabat Rasul yang paling sempurna. Semoga Allah membalas kebaikannya. Ucapannya bagaikan cahaya lampu yang menerangi sepanjang hidupku setelah Al-Quran dan Sunnah. Duhai, seseorang yang meski sedikit perbekalannya namun panjang perjuangannya. Ibnu Athaillah berkata, sekarang, apakah Imam Ali meminta agar orang-orang berpihak padanya dalam suatu faksi? Sementara faksi ini mengklaim bahwa Malaikat Jibril melakukan kesalahan dengan menyampaikan wahyu kepada Muhammad, bukannya kepada Ali. Atau pernahkah ia meminta mereka untuk menyatakan bahwa Allah menitis ke dalam tubuhnya dan sang imam menjadi Tuhan? Ataukah ia tidak menentang mereka dengan memberikan fatwa, ketentuan hukum, bahwa mereka harus dibunuh dimanapun mereka ditemukan? Ibnu Taimiyah berkata, berdasarkan fatwa ini saya memerangi mereka di pegunungan Syria selama lebih dari 10 tahun. Ibnu Athaillah berkata, dan Imam Ahmad semoga Allah meridhoinya mempertanyakan perbuatan sebagian pengikutnya yang berpatroli, memecahkan tong-tong anggur di toko-toko penganut Kristen atau dimanapun mereka temukan, menumpahkan isinya di lantai, memukuli gadis para penyanyi, dan menyerang masyarakat di jalan. Meskipun sang imam tak memberikan fatwa bahwa mereka harus mengecam dan menghardik orang-orang tersebut. Konsekuensinya para pengikutnya ini dicambuk, dilempar ke penjara dan diarak di punggung keledai dengan menghadap ekornya. Apakah Imam Ahmad bertanggung jawab atas perbuatan buruk yang kini kembali dilakukan pengikut Hambali dengan dalih melarang benda atau hal-hal yang diharamkan? Dengan demikian, Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi tidak bersalah atas pelanggaran yang dilakukan para pengikutnya yang melepaskan diri dari ketentuan hukum dan moral yang telah ditetapkan agama serta melakukan perbuatan yang dilarang agama. Apakah Anda tidak memahami hal ini? Ibnu Taimiyah berkata, tapi bagaimana pendirian mereka di hadapan Allah? Di antara kalian, para sufi, ada yang menegaskan bahwa ketika Rasulullah memberitakan kabar gembira pada kaum miskin bahwa mereka akan memasuki surga sebelum kaum kaya. Selanjutnya kaum miskin tersebut tenggelam dalam luapan kegembiraan dan mulai merobek-robek jubah mereka. Saat itu Malaikat Jibril turun dari surga dan mewahyukan kepada Rasul bahwa Allah akan memilih di antara jubah-jubah yang robek itu. Selanjutnya Malaikat Jibril mengangkat satu dari jubah dan menggantungkannya di singgasana Allah. Berdasarkan ini, kaum sufi mengenakan jubah kasar dan menyebut dirinya fukara atau kaum papa. Ibnu Athaillah berkata, tidak semua sufi mengenakan jubah dan pakaian kasar. Lihatlah apa yang saya kenakan, apakah Anda tidak setuju dengan penampilan saya? Ibnu Taimiyah berkata, tetapi Anda adalah ulama syariat dan mengajar di Al-Azhar. Ibnu Athaillah berkata, Al-Ghazali adalah seorang imam syariat maupun tasawuf. Ia mengamalkan fikih, sunnah, dan syariat dengan semangat seorang sufi. Dan dengan cara ini, ia mampu menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama. Kita tahu bahwa dalam tasawuf, noda tidak memiliki tempat dalam agama dan bahwa kesucian merupakan ciri dari kebenaran. Sufi yang tulus dan sejati harus menyuburkan hatinya dengan kebenaran yang ditanamkan ahli sunnah. Dua abad yang lalu muncul fenomena sufi gadungan yang Anda sendiri telah mengecam dan menolaknya. Di mana sebagian orang mengurangi kewajiban beribadah dan peraturan keagamaan, melonggarkan berpuasa dan melecehkan pengamalan sholat wajib 5 kali sehari. Ditunggangi kemalasan dan ketidakpedulian, mereka telah mengklaim telah bebas dari belenggu kewajiban beribadah. Begitu brutalnya tindakan mereka hingga Imam Qushairi sendiri mengeluarkan kecaman dalam bukunya Ar-Risalah, Risalatul Qushairiyah. Di sini, ia juga menerangkan secara rinci jalan yang benar menuju Allah, yakni berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Imam Tasawuf juga berkeinginan mengantarkan manusia pada kebenaran sejati, yang tidak hanya diperoleh melalui bukti rasional yang dapat diterima akal manusia, yang dapat membedakan yang benar dan salah, melainkan juga melalui penyucian hati dan pelenyapan ego yang dapat dicapai dengan mengamalkan laku spiritual. Kelompok di atas selanjutnya tersingkir lantaran sebagai hamba Allah sejati, seseorang tidak akan menyibukkan dirinya kecuali demi kecintaannya pada Allah dan Rasul-Nya. Inilah posisi mulia yang menyebabkan seorang menjadi hamba yang soleh, sehat dan sentosa. Inilah jalan guna membersihkan manusia dari hal-hal yang dapat menodai manusia, semacam cinta harta dan ambisi akan kedudukan tertentu.
Meskipun demikian, kita harus berusaha di jalan Allah agar memperoleh ketentraman beribadah. Sahabatku yang cendekia, menerjemahkan naskah secara harfiah terkadang menyebabkan keliruan. Penafsiran harfiahlah yang mendasari penilaian Anda terhadap Ibnu Arabi, salah seorang imam kami yang terkenal akan kesalehannya. Anda tentunya mengerti bahwa Ibnu Arabi menulis dengan gaya simbolis, sedangkan para sufi adalah orang-orang ahli dalam menggunakan bahasa simbolis yang mengandung makna lebih dalam dan gaya hiperbola yang menunjukkan tingginya kepekaan spiritual, serta kata-kata yang menghantarkan rahasia mengenai fenomena yang tak tampak. Ibnu Taimiyah berkata, argumentasi tersebut justru ditujukan untuk Anda. Karena saat Imam Al-Qushairi melihat pengikutnya melenceng dari jalan Allah, ia segera mengambil langkah untuk membenahi mereka. Sementara apa yang dilakukan para syekh sufi sekarang? Saya meminta para sufi untuk mengikuti jalur sunnah dari para leluhur kami, salafi, yang saleh dan terkemuka, para sahabat yang zuhud, generasi sebelum mereka dan generasi sesudahnya yang mengikuti langkah mereka. Siapapun yang menempuh jalan ini, saya berikan penghargaan setinggi-tingginya dan menempatkan sebagai imam agama. Namun bagi mereka yang melakukan pembaruan yang tidak berdasar dan menyisipkan gagasan kemusyrikan seperti filosof Yunani dan pengikut Buddha, atau yang beranggapan bahwa manusia menempati Allah, hulul, atau menyatu dengannya, itihad, atau teori yang menyatakan bahwa seluruh penampakan adalah satu adanya, kesatuan wujud, wahdatul wujud, ataupun hal-hal lain yang diperintahkan Syekh Anda, semuanya jelas perilaku ateis dan kafir. Ibnu Athaillah berkata, Ibnu Arabi adalah salah seorang ulama terhebat yang mengenyam pendidikan di Dawud al-Zahiri seperti Ibnu Hazm al-Andalusi, seorang yang pahamnya selaras dengan metodologi Anda tentang hukum Islam, wahai penganut Hambali. Tetapi meskipun Ibnu Arabi seorang Zahiri, menerjemahkan hukum Islam secara lahiriah, metode yang ia terapkan untuk memahami hakikat adalah dengan menelisik apa yang tersembunyi, mencari makna spiritual, tarik al-batin, guna mensucikan batin, tathir al-batin. Meskipun demikian tidak seluruh pengikut mengartikan sama apa-apa yang tersembunyi. Agar Anda tidak keliru atau lupa, ulangilah bacaan Anda mengenai Ibnu Arabi dengan pemahaman baru akan simbol-simbol dan gagasannya. Anda akan menemukannya sangat mirip dengan Al-Qushairi. Ia telah menempuh jalan tasawuf di bawah payung Al-Quran dan Sunnah, sama seperti Hujjatul Islam Al-Ghazali, yang mengusung perdebatan mengenai perbedaan mendasar mengenai iman dan isu-isu ibadah namun menilai usaha ini kurang menguntungkan dan berfaedah. Ia mengajak orang untuk memahami bahwa mencintai Allah adalah cara yang patut ditempuh seorang hamba Allah berdasarkan keyakinan. Apakah Anda setuju wahai faqih? Atau Anda lebih suka melihat perselisihan di antara para ulama? Imam Malik telah mengingatkan mengenai perselisihan semacam ini dan memberikan nasihat. Setiap kali seseorang berdebat mengenai iman, maka kepercayaannya akan berkurang. Sejalan dengan ucapan itu, Al-Ghazali berpendapat, cara tercepat untuk mendekatkan diri kepada Allah adalah melalui hati, bukan jasad. Bukan berarti hati dalam bentuk fisik yang dapat melihat, mendengar atau merasakan secara gamblang. Melainkan, dengan menyimpan dalam benak, rahasia terdalam dari Allah yang Maha Agung dan Besar, yang tidak dapat dilihat atau diraba. Sesungguhnya ahli sunnahlah yang menobatkan Syekh Sufi, Imam Al-Ghazali, sebagai Hujjatul Islam, dan tak seorang pun yang menyangkal pandangannya bahkan seorang cendekia secara berlebihan berpendapat bahwa Ihya Ulumuddin nyaris setara dengan Al-Quran. Dalam pandangan Ibnu Arabi, dan Ibnu Al-Farid, taklif atau kepatuhan beragama laksana ibadah yang mihrab atau sajadahnya menandai aspek batin, bukan semata-mata ritual lahiriah saja. Karena apalah arti duduk berdirinya Anda dalam sholat sementara hati Anda dikuasai selain Allah. Allah memuji hambanya dalam Al-Quran, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Dan ia mengutuk dalam firmannya, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Inilah yang dimaksudkan oleh Ibnu Arabi saat mengatakan, ibadah bagaikan mihrab bagi hati, yakni aspek batin, bukan lahirnya. Seorang Muslim takkan mencapai keyakinan mengenai isi Al-Quran, baik dengan ilmu atau pembuktian itu sendiri, hingga ia membersihkan hatinya dari segala yang dapat mengalihkan, dan berusaha untuk khusyuk. Dengan demikian Allah akan mencurahkan ilmu ke dalam hatinya, dan dari sana akan muncul semangatnya. Sufi sejati tak mencukupi dirinya dengan meminta sedekah. Seseorang yang tulus adalah ia yang menyuburkan diri di hadapan Allah dengan mematuhinya.
Barangkali yang menyebabkan para ahli fikih mengecam Ibnu Arabi adalah karena kritik beliau terhadap keasyikan mereka dalam berargumentasi dan berdebat seputar masalah iman, hukum kasus-kasus yang terjadi aktual, dan kasus-kasus yang baru dihipotesakan, dibayangkan padahal belum terjadi. Ibnu Arabi mengkritik demikian karena ia melihat betapa sering hal tersebut dapat mengalihkan mereka dari kejernihan hati. Ia menjuluki mereka sebagai ahli fikih basa-basi wanita. Semoga Allah mengeluarkanmu karena telah menjadi salah satu dari mereka. Pernahkah Anda membaca pernyataan Ibnu Arabi bahwa siapa saja yang membangun keyakinannya semata-mata berdasarkan bukti-bukti yang tampak dan argumen deduktif, maka ia membangun keyakinan dengan dasar yang tak bisa diandalkan. Karena ia akan selalu dipengaruhi oleh sanggahan-sanggahan balik yang konstan. Keyakinan bukan berasal dari alasan logis melainkan tercurah dari lubuk hati. Adakah pernyataan yang seindah ini? Ibnu Taimiyah berkata, Anda telah berbicara dengan baik, andaikan saja gurumu seperti yang Anda katakan, maka ia sangat jauh dari kafir. Tapi menurutku apa yang telah ia ucapkan tidak mendukung pandangan yang telah Anda kemukakan. Diterjemahkan dari On Tasawuf Ibnu Athaillah Al-Sakandari. The Debate with Ibnu Taimiyah, dalam buku karya Sheikh Muhammad Hisham Kabanis The Repudiation of Salafi Innovations, Qazi, 1996.